الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ به من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، para jamaah Masjid Al-Jariyat Al-Thalas Surabaya yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan kajian tauhidul ibadah. Pada kajian kita kali ini kita akan mengambil sebuah tema, kewajiban mencari ilmu bagi setiap muslim. Wahai para hamba Allah, pelajarilah apa yang diwajibkan oleh Allah kepada anda, sehingga ibadah yang wajib kepada anda menjadi jelas, benar dan diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Talabul ilmi fariidatun ala kulli muslimin." Rawahul Baihaqi fi Syabi haditsun sahih. Yang artinya, menuntut ilmu itu fardu, wajib atas setiap muslim. Hadis riwayat Al-Baihaqi dari Asy-Syu'ab, dalam kitab Asy-Syu'ab hadis sahih. Hadis ini menerangkan kepada kita tentang wajibnya mencari ilmu. Berdasarkan hadis ini para jamaah, bahwasanya seyogyanya setiap muslim bersemangat mencari ilmu. Seyogyanya setiap muslim, baik muslim laki-laki maupun muslim wanita, siapapun dia, apapun statusnya, yaitu wajib mencari ilmu. Karena di dalam Islam para jamaah, Islam agama yang tidak mengenal ras, agama yang tidak mengenal kasta. Di dalam Islam yang ada adalah fastabiqul khairat, berlomba-lomba dalam kebaikan. Artinya, siapapun yang cepat dalam kebaikan, maka dia yang dapat. Siapapun dia, anaknya raja, anaknya pegawai sipil, anaknya petani, anaknya orang kaya, anaknya orang miskin, siapapun di hadapan Allah, siapa yang cepat, siapa yang sungguh-sungguh, siapa yang istiqomah, maka dia yang dapat. Dan siapapun yang sungguh-sungguh dalam kebaikan, maka dia yang berhak mendapatkan kemuliaan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi kemuliaan di sisi Allah Subhanahu wa taala bukan bersifat apa namanya permanen, bukan bersifat sesuatu yang berada dalam kekuasaan. Tetapi kemuliaan di sisi Allah adalah untuk siapa saja yang menghendaki. Siapa saja
yang berperilaku baik, yang menjalani hidup ini di atas kebaikan, di atas kebenaran. Siapa saja yang menjalani hidupnya di atas ilmu pengetahuan yang benar, maka dia berhak mendapatkan orang nomor satu di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana Allah berfirman di dalam Al-Quran, "Inna akramakum indallahi atqakum." Sesungguhnya yang paling mulia di sisi Allah di antara kalian adalah yang paling bertakwa. Jadi berdasarkan ayat ini para jamaah, Allah tidak membeda-bedakan. Siapa yang paling bertakwa, yang paling takut kepada Allah, dialah yang paling dimuliakan oleh Allah, siapapun dia. Dan di sini pula bahwa Islam itu adalah agama yang benar-benar memberikan kesempatan kepada semua manusia, kepada semua orang, apapun keadaannya, untuk mencapai tingkatan yang paling mulia di sisi Tuhan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di dalam Islam tidak ada kaplingan kekuasaan dalam kebaikan, tidak ada. Siapa yang cepat, siapa yang dapat. Karena itulah semua kita hendaknya fastabiqul khairat, berlomba-lomba dalam kebaikan, terutama dalam masalah talabul ilmi, mencari ilmu. Kenapa? Karena ilmu itulah agama Islam. Para ulama mengatakan al-Islam dinul ilmi. Islam ini adalah agama ilmu. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahlus Sunnah wal Jamaah terbesar sesudah para tabi'in, yakni Imam Ahmad Ibnu Hanbal radhiyallahu an, beliau meriwayatkan hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fadlul alimi alal abidi, keutamaan seorang yang berilmu atas seorang hamba yang ahli ibadah tapi tidak berilmu. Orang bodoh ahli ibadah tidak berilmu. Keutamaan orang yang berilmu alal abidi, atas para hamba yang tidak berilmu, kafadlil qamari ala sairil kawakibi, adalah laksana keutamaan bulan dibanding dengan bintang-bintang yang ada. Itulah keutamaan orang yang berilmu, laksana bulan purnama. Bahkan di dalam hadis itu dikatakan al-ulama'u warasatul anbiya, para ulama itu adalah pewaris para nabi. Fal-anbiya'u lam yuwarrisu dinaron wala dirhaman, para nabi itu tidaklah mewariskan dirham, tidak mewariskan emas, dinar. Wa innama warrasu al-ilma, hanya saja para nabi itu mewariskan kepada manusia ini ilmu. Faman akhadhahu akhadha bihadzin wafirin, maka barang siapa dalam hidup ini mengambil bagian ilmu, mengambil bagian dari ilmu, berarti dia telah mengambil bagian yang sangat besar, yang sangat besar dalam kehidupan ini. Ini menunjukkan bahwa kedudukan ilmu dalam kehidupan ini di atas segala-galanya. Karenanya barang siapa yang dalam hidupnya mencapai ilmu, di mana dia kemudian memahami agamanya dengan baik dan benar, memahami Al-Quran dan Sunnah, kemudian ditambah dengan ilmu pengetahuan yang ada, maka manusia yang seperti ini berarti dia telah mendapatkan bagian terbesar bagi kehidupan ini.
Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, fadilah atau kedudukan ilmu bagi diri kita di dalam kehidupan ini adalah sangat besar sekali. Di mana dengan ilmu yang Allah berikan kepada kita, maka kita akan menjadi manusia yang selalu mendapatkan anugerah, yang selalu mendapatkan kemenangan, yang selalu mendapatkan keuntungan. Kenapa? Karena ada ilmu pada dirinya. Di bidang agama, dia bisa melaksanakan agama dengan maksimal karena ada ilmu. Tahu bagaimana cara bersuci yang benar sesuai dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tahu bagaimana caranya menjalankan ibadah yang wajib seperti sholat lima waktu dengan sifat sholat yang benar, karena ada ilmu pada dirinya. Cara sholatnya, bacaan-bacaan yang ada di dalam sholatnya, kemudian bagaimana cara khusyuk di dalam sholat, ada ilmu pada dirinya, sehingga sholatnya menjadi baik, benar, dan makbul, diterima di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian ketika seseorang memiliki pengetahuan agama yang cukup, yang baik, dia pun akan memiliki pengetahuan bainal haqqi wal batil, antara yang hak dengan yang batil. Dia akan memiliki pengetahuan yang cukup, yang baik, bahwa ini benar, ini tidak benar. Kemudian setelah itu, hendaknya orang-orang yang mencari ilmu senantiasa menata niatnya. Menata niatnya agar niatnya dalam mencari ilmu baik dan benar. Kenapa para jamaah? Karena ketika mencari ilmunya ikhlas karena Allah, dalam rangka untuk menghilangkan kebodohan, dalam rangka untuk meningkatkan keimanan kepada Allah, maka ilmu yang ada pada dirinya akan bermanfaat. Akan bermanfaat. Kenapa? Karena ilmu yang dia miliki akan membawa dirinya kepada jalan yang benar. Jalan yang benar, cara berpikir yang benar, cara berbuat yang benar, ketika menimbang, memutuskan dengan pertimbangan keputusan yang benar. Kenapa? Karena ilmu yang ada pada dirinya baik dan benar. Ikhlas dalam mencarinya, benar-benar mencari ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa demikian para jamaah? Karena di sana ada ilmu yang bermanfaat, yang tentu ketika ilmu itu bermanfaat akan membawa kebaikan yang besar pada dirinya. Di sana ada ilmu yang tidak bermanfaat. Ada kalanya seseorang itu ilmunya tinggi, masya Allah, jebolan Mesir. Nah ini, jebolan ini. Jebolan Ummul Qura. Jebolan Madinah Al-Munawwarah. Jebolan Chicago. Nah ini Amerika, masya Allah. Tapi karena niatnya enggak benar, ketika mencari ilmu, niatnya sudah salah. Atau awalnya baik, awalnya niatnya baik, setelah itu dia enggak pandai menjaga hawa nafsunya, sehingga kemudian kena fitnah, terkontaminasi oleh fitnah, terkontaminasi oleh kebudayaan dan lain sebagainya, sehingga kemudian niatnya jadi berubah. Ya macam-macam niatnya. Niatnya kepingin menjadi orang terkaya. Nah, ini. Niatnya kepingin jadi penguasa yang tak terkalahkan. Nah, dan lain sebagainya. Ya, akhirnya apa? Lulusan Timur Tengah, lulusan Madinah, lulusan Ummul Qura, lulusan Mesir, datang ke Indonesia ternyata mencari ketenaran. Mencari ketenaran, mengumpulkan harta, memperbesar golongannya,
jamaahnya, menumpuk kekayaan, mengeruk kekayaan, menjilat, mencari jabatan, gila jabatan, dan lain sebagainya. Akhirnya apa? Kecurangan, ketidakadilan, ketidakjujuran. Apapun yang terjadi, asal saya menang, asal saya dapat, asal saya terpilih kembali, asal jabatan ada di tangan saya, dan asal akan terjadi. Itu ketika ilmu yang ada pada dirinya tidak bermanfaat. Betapa sering para jamaah kita menjumpai keadaan yang seperti itu. Betapa sedihnya hati kita. Seorang tokoh, ilmuwan di bidang agama, Masya Allah, lulusan Mesir, lulusan Timur Tengah, di bidang ilmu pengetahuan dia profesor, doktor, ternyata apa? Menyakiti kedaulatan rakyat. Pinter dalil, hafal banyak ayat, hafal banyak hadis, Masya Allah, orasinya dikagumi banyak orang, ternyata apa? Menipu umat, menjual aset bangsa dan lain sebagainya. Dan ini banyak terjadi. Seorang alim, seorang tokoh, kita antar mulai dari RT sampai Jakarta. Ketika di Jakarta, Masya Allah, umat Islam dinista, membela orang kafir, menjilat, mencari perhatian kepada orang-orang kafir, sementara umat Islam dinista dan lain sebagainya. Kemudian mulai menjual agamanya dengan samar, ya, pura-pura seakan-akan tetap sebagai ulama, tapi umat Islam tergadaikan. Ini terjadi para jamaah, dan ini luar biasa. Kita menangis, sedih rasanya. Seorang tokoh yang kita hantar mulai dari kampung sampai Jakarta, sesampainya di Jakarta kita semua ditekan, kita semua disembelih, kita semua dihinakan, ditinggal begitu saja. Dan ini terjadi para jemaat. Maka dari itulah pentingnya ikhlasun niyyah, keikhlasan niat, terutama dalam mencari ilmu. Kemudian pentingnya meningkatkan al-iman, iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Agar kalau iman kita dan ketakwaan kita bagus para jamaah, meningkat, yang ada adalah takut bersalah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Takut melakukan kesalahan. Karena apa para jamaah? Kesalahan di dalam beramal maka adalah kecelakaan untuk selama-lamanya, jika tidak ada taubat dan jika tidak diterima taubatnya. Keutamaan ilmu di dalam Islam juga dengan kita memiliki ilmu, contoh ilmu agama, maka kita akan tahu mana yang boleh, mana yang tidak boleh, mana yang benar, mana yang tidak benar. Kita akan tahu bagaimana cara beribadah yang baik dan benar, yang diterima sesuai dengan yang disyariatkan. Kita juga akan memiliki kesadaran, pertimbangan, keputusan yang baik. Kenapa? Karena ada pada kita ilmu yang baik dan benar. Dan akan membawa kita dalam kinerja kita, apapun pekerjaan kita, profesionalitas kita akan kita jalani dengan baik dan benar pula. Ketika apa? Ada pada diri kita al-ilmu, ilmu. Dan karena itulah Islam mewajibkan mencari ilmu bagi siapa? Ala kulli muslimin, setiap muslim. Jangan ada di antara kita, saya bukan anaknya kiai, enggak pantas jadi orang berilmu. Tidak. Saya kan anaknya tukang kuli batu, ngapain saya jadi ilmuwan? Tidak. Siapapun, semua orang yang Islam, anaknya siapapun, dari kampung manapun, dari gunung manapun, wajib mencari Islam, mencari ilmu. Dengan hadis ini pula para jemaah, seharusnya kaum muslimin itu di atas segala-galanya dalam tataran kehidupan ini. Seharusnya kaum muslimin berada di segala
kehidupan ini yang paling atas. Kenapa? Karena satu-satunya agama yang mewajibkan langsung kepada pengikutnya berilmu hanyalah Islam. Seharusnya para pengendali dunia ini, bangsa-bangsa di dunia ini, seharusnya kaum muslimin. Kenapa? Karena kaum muslimin agamanya adalah agama ilmu. Memang awal-awal begitu para jamaah. Abad pertama, abad Rasulullah dan para sahabatnya, ilmu dan pemilik ilmu di atas. Rasulullah dan para sahabatnya, para jamaah, di atas segala manusia. Segala bangsa-bangsa tunduk kepada mereka. Dan ini ditulis dalam sejarah. Rasulullah dan para sahabatnya mampu menaklukkan Romawi. Subhanallah. Romawi itu para jamaah saat itu negeri adikuasa yang paling tidak terkalahkan. Saat Rasulullah hidup dan para sahabatnya, negeri adikuasa itu adalah Romawi dan Persia. Negeri Furus, terutama Romawi, dua-duanya tunduk kepada aturan Rasulullah dan para sahabatnya. Romawi tunduk, Persia tunduk kepada Rasulullah dan para sahabatnya. Itulah ketika ilmu di atas. Pada masa tabi'in, ilmu masih di atas, sehingga dunia tunduk kepada mereka. Sampai kapan? Sampai fitnah masuk ke tubuh kaum muslimin. Mulailah kaum muslimin kemudian tidak lagi sungguh-sungguh, tidak lagi apa namanya, memusatkan perhatiannya kepada ilmu yang datang dari Allah dan Rasulnya, yakni Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW. Mulailah kemasukan filsafat, kemudian diadopsi, sampai di antara ulama itu ada yang benar-benar lebih mementingkan filsafat daripada ayat begitu. Maka akhirnya umat Islam terkalahkan. Peradaban-peradaban dari luar Islam mulai diadopsi, mulai diambil dengan alasan macam-macam, dengan alasan untuk apa namanya, macam-macam alasan. Mereka tidak sadar bahwa itulah penjajah yang masuk. Akhirnya apa? Umat Islam mengalami kekalahan demi kekalahan. Itu sejak kapan? Sejak umat Islam sudah tidak lagi memusatkan perhatiannya kepada ilmu yang datang dari Allah dan Rasulnya. Pada masa khilafah Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, mereka ketika masih setia dengan Al-Quran dan Sunnah, dunia tunduk kepadanya para jamaah. Sampai kapan? Datangnya fitnah dari kaum Nasrani, dari kaum Yahudi. Maka muncullah yang namanya Abdullah bin Sabah yang memunculkan Syiah. Maka muncullah kemudian pemikiran-pemikiran yang kemudian memunculkan tarekat-tarekat Sufiyah, memunculkan Khawarij dan lain sebagainya. Mulailah umat Islam terpecah-pecah. Tidak lagi kepada satu tujuan, satu ilmu, Quran dan Sunnah. Dan disitulah mulai terjadinya kekalahan demi kekalahan. Ma'asyiral muslimin rahimani rahimakumullah. Maka ketika kita benar-benar terpusat kepada ilmu yang datang dari Allah dan Rasulnya, kemudian ditambah lagi dengan ilmu pengetahuan yang bukan mendominasi urusan agama, insya Allah kebenaran akan tegak pada diri kita dan kejayaan pun akan diberikan oleh Allah kepada diri kita. Ma'asyiral muslimin rahimani rahimakumullah. Di sini dikatakan yang terjemahannya, disunnahkan bagi Anda untuk bersungguh-sungguh dalam menuntut ilmu agama sehingga Anda menjadi seorang yang alim. Allah Subhanahu wa taala berfirman, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Suratul Mujadalah
ayat 11. Yang artinya Allah akan mengangkat derajat orang-orang yang berilmu di antara kamu dan orang-orang yang diberi ilmu beberapa derajat. Quran surat Al-Mujadalah ayat 11. Pada ayat ini para jemaah, Allah memberitakan bahwa Allah akan mengangkat derajat siapapun yang beriman kemudian berilmu. Iman dan ilmu akan diangkat oleh Allah derajatnya. Allah akan angkat dia dari manusia biasa, dari manusia yang mana manusia itu dhaif. Manusia itu pada dasarnya dhaif para jemaah. Dhaif, tidak punya keistimewaan apapun. Manusia pada dasarnya hina, merugi. Kecuali siapa? Kecuali yang beriman dan kemudian mempunyai ilmu. Dengan ilmu itu dia bisa beramal soleh. Karena itu dalam surah apa itu Al-Asr, Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asr, demi waktu asar. Innal insana lafi khusr. Sesungguhnya manusia itu, yakni kullul insan. Di dalam tafsir dikatakan ay kullal insan, semua manusia. Lafi khusrin, semua berada dalam kerugian, kehinaan, kelemahan, kedhaifan. Kecuali siapa kata Allah? Illal ladzina amanu, kecuali orang-orang yang beriman, wa amilus solihat, dan beramal soleh, wa tawassaw bil haqqi, dan saling berwasiat kepada kebenaran, selalu berdakwah mengajak kepada kebaikan, wa tawassaw bis sabr, dan senantiasa berwasiat kepada kesabaran dalam menjalani hidup ini. Ini saja para jamaah, di dalam surat ini Allah memberitakan bahwasanya manusia itu ay kullal insan, semua manusia, lafi khusrin, dalam kerugian yang besar. Sampai kapan? Sampai kemudian dia beriman. Syarat utama beriman. Setelah itu tidak hanya beriman, wa amilus solihat, dan beramal soleh. Dan amal soleh ini para jemaah tidak lepas dari al-ilmu, ilmu. Maka kemudian diteruskan dengan perjuangan berikutnya, saling berwasiat kepada kebenaran dan saling berwasiat kepada kesabaran. Inilah sebenarnya kehidupan ini. Kapan manusia itu menjadi mulia di sisi Allah? Yaitu ketika beriman, berilmu, beriman, beramal soleh. Disitulah Allah akan angkat. Manusia yang kafir adalah manusia yang ada dalam kehinaan. Kenapa para jamaah? Kafir adalah musuh Allah. Dikatakan kafir karena orang yang belum menerima Allah sebagai Tuhannya, padahal Allah jelas-jelas Tuhan alam semesta. Kemudian tidak menerima Allah sebagai Tuhannya, makanya disebut kafir. Padahal manusia itu fitrahnya, diciptakan oleh Allah, fitrahnya adalah untuk bertuhan. Untuk bertuhan. Dan Tuhannya yang sebenarnya Allah Subhanahu wa taala. Lah kemudian begitu lahir ternyata tidak menerima Allah sebagai Tuhannya, padahal dialah Tuhan yang sebenarnya. Padahal dia diciptakan oleh Allah, dilahirkan oleh Allah itu sudah dalam keadaan fitrahnya mencari Tuhan dan untuk bertuhan. Akhirnya apa? Dapat kuburan tua disembah, dapat patung disembah, dapat nama-nama orang baik, Yesus disembah, dapat Fir'aun disembah, Manat, Lata, Uzza disembah, macam-macam, masya Allah, batu disembah. Loh, ini luar biasa.
Ketika dia beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, siapapun dia, anaknya siapapun dia, maka berubah statusnya menjadi hamba Allah, waliullah yang terkasih. Waliullah artinya orang yang langsung mendapatkan perlindungan dari Allah. Ada dalam wilayah kehormatan Allah Subhanahu wa taala. Kapan? Ketika seorang manusia itu berimannya kepada Allah. Namun ketika imannya kepada Tuhan-Tuhan selain Allah, maka siapapun dia statusnya dalam kehidupan ini, dia adalah manusia yang hina, rendah. Kenapa? Di dunia saja, waktu demi waktunya, hidupnya, dirinya kafir. Sedangkan kafir diputus di dalam Al-Quran, Al-Mushrikuna Najasun, kata Allah. Orang-orang kafir itu adalah najis. Darah dagingnya najis. Kenapa? Masih kafir. Harta-harta yang diperoleh semuanya haram bagi dirinya. Kenapa? Karena sebenarnya Allah menciptakan segala sesuatu ini untuk kebaikan, untuk kebenaran, dan untuk siapa yang beriman kepadanya. Hanya saja rahmat kasih sayang Allah akan meliputi siapa saja. Yang beriman dapat rahmatnya, yang kafir pun dapat rahmatnya. Hanya saja nanti di surga, di akhirat, tidak ada seorang kafir pun yang akan mendapat seteguk air pun kenikmatan yang ada di akhirat nanti. Seteguk air pun mereka tidak akan mendapatkan. Kenapa? Karena mereka hanyalah sebatas diberi oleh Allah di dunia. Sedangkan di akhirat nanti, total jenderal, kenikmatan yang ada di akhirat itu adalah balasan amal yang ketika di dunia. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan beramal soleh, berbuat kebajikan, maka mereka akan melanjutkan kenikmatan yang di dunia ini dan akan dilanjutkan pula di akhirat nanti. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Al-ad-dunya jannatul kafir, ad-dunya sijnul mu'min wa jannatul kafir." Hadisun sahih. Kata Rasulullah, dunia ini adalah penjara bagi orang-orang yang beriman dan surga bagi orang-orang kafir. Kok bisa seperti itu para jamaah? Iya. Karena bagi orang yang beriman, dunia ini bukan tempat balasan. Laisat darul jaza, bukan tempat balasan. Tetapi dunia ini bagi orang yang beriman adalah darul bala, tempat ujian, tempat menguji iman. Kenapa? Karena imannya nanti akan diberi oleh Allah kemuliaan di akhirat nanti. Maka orang-orang yang beriman diuji di dunia ini. Tidak semua yang ada di dunia ini boleh. Tidak semua ikan boleh. Ada ikan yang boleh seperti ikan-ikan yang ada di laut. Ada ikan yang tidak boleh seperti apa? Babi. Dan binatang-binatang yang dilarang dimakan. Ada binatang yang boleh dimakan, ada binatang yang tidak boleh dimakan. Ada minuman yang halalan thayyiban, boleh diminum, ada minuman yang tidak boleh diminum. Ada pekerjaan yang boleh dikerjakan, ada pekerjaan yang tidak boleh dikerjakan. Masya Allah. Ada manusia yang boleh ditemani, ada manusia yang harus dijauhi. Itulah ujian orang-orang yang beriman. Ada batasan-batasan, ada kaidah-kaidah yang harus diikuti. Oleh siapa? Oleh orang yang beriman. Untuk apa tujuannya? Liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Untuk menguji kalian, siapa di antara kalian yang paling baik amalannya. Jadi kenapa dunia menjadi penjara bagi orang yang beriman, para jemaah? Karena di dunia ini adalah ujian. Orang yang beriman, pada saat orang lain menghalalkan segala cara, orang yang beriman tidak boleh menghalalkan segala cara, kecuali yang halal-halal saja. Ketika orang yang tidak beriman melakukan pekerjaannya dengan tidak jujur, tidak adil, ketika orang-orang yang tidak beriman melakukan segala perbuatan dengan kecurangan,
Maka orang-orang yang beriman tidak boleh curang, tidak boleh dusta, harus jujur, harus adil, harus amanah, dan tidak boleh curang. Itulah ujian orang-orang yang beriman. Makanya dikatakan dunia ini penjara bagi orang yang beriman. Yang boleh dimakan hanyalah yang halal-halal saja. Yang boleh dilakukan adalah yang jujur, yang adil, yang tidak mencuri kekuasaan orang lain, yang tidak mencuri suara orang lain, yang tidak mencuri kehasilan orang lain, begitu seterusnya. Alangkah mulianya manusia yang berada pada pihak yang benar. Alangkah nistanya orang yang berada pada sindikat kejahatan. Di situ para jamaah. Mari kita tentukan diri kita mau berpihak kemana. Ini penting. Karena dunia ini pasti ada dua ini. Orang baik, orang jahat. Pasti itu. Orang baik, orang jahat. Kita ini mau dipihakkan kemana? Diri kita ini yang akan kita bawa dalam perjalanan hidup ini menuju ke hadapan Allah Subhanahu wa taala. Mau dibawa kepada berpihak kepada siapa? Itu penting. Kalau kita berhasil membawa diri kita berpihak kepada yang benar, maka pasti kita akan selamat. Kalau kemudian na'udzubillah, kita bawa diri kita ini berpihak kepada yang salah, berpihak kepada yang curang, culas, masif misalnya. Kepada yang suka ngibulin rakyat misalnya. Suka mengambil harta orang lain, suka memeras. Pokoknya yang penting asal happy, asal jabatan ada di tangan misalnya, maka kehancuran kita pasti itu. Mari kita tentukan diri kita para jamaah, pastikan berpihak kepada yang benar. Dan begitulah sunnatullah sepanjang sejarah, mulai dari Nabi Adam sampai hari ini, sampai hari kiamat. Manusia dikelompokkan dalam dua kotak ini, dalam dua kelompok ini. Kelompok pembela kebenaran para nabi dan rasul, kelompok yang membela iblis, setan. Ada dua ini. Pembela kebenaran, pembela kejahatan. Manusia ada pada dua ini. Pada kelompok kebenaran, pada kelompok kejahatan. Maka pastikan diri kita, keluarga kita, anak-anak kita, pastikan berada pada pihak yang benar. Apapun keadaannya. Kalau misalnya memihak kepada yang benar dan memiliki kekuasaan, alhamdulillah. Kalau dengan memihak kebenaran, dengan memihak kepada kebenaran, akhirnya harus ada pada pihak yang terkalahkan, enggak apa-apa, yang penting tetap berpegang teguh pada yang benar. Jangan sampai kita kaya, yang penting kaya, tapi batil, sesat, jahat. Jangan sampai kita berada dalam kekuasaan, tapi kekuasaan di atas kebatilan, di atas kejahatan, dan tidak barokah. Tidak barokah para jamaah. Ma'asyiral muslimin rahimani rahimakumullah. Dikatakan dalam Al-Quran bahwasanya likulli nabiyyin aduwwun min syayatinil jinsi wal ins, au kama qala, bahwa setiap para nabi ada musuh-musuhnya dari setan jin dan setan manusia. Jadi sepanjang sejarah pembela kebenaran itu akan tetap ada, pembela kejahatan juga akan tetap ada. Di mana kita tetapkan diri kita. Dan ini penting. Maka kebenaran adalah satu-satunya pilihan para jamaah. Nabi SAW pernah bersabda, La tazalu ta'ifatun min ummati zahirina alal haqqi la yadurruhum man khadhalahum hatta ya'tiya amrullahi wahum ala dhalik, au kama qala. Yang artinya tidak henti-hentinya akan ada, akan terjadi secara terus-menerus atas umat ini, yaitu golongan manusia yang terus berada di atas kebenaran,
tidak merendahkan mereka, siapapun yang melecehkan mereka, dan mereka tetap terus berada di atas kebenaran itu. Semoga kita terus termasuk di antaranya para jamaah. Jadi kata Rasulullah, umatku ini akan terus ada pembela kebenaran. Tapi Rasulullah mengatakan, la tazalu ta'ifatun min ummati, tidak henti-hentinya ta'ifah dari umatku ini. Ta'ifah itu para jamaah, kalau kita lihat di kamus bahasa Arab, itu hitungan manusia mulai dari 31 sampai 39. Itulah yang disebut ta'ifah. Rasulullah mengatakan tidak henti-hentinya akan ada ta'ifah, segelintir orang, sekelompok orang, zahirina alal haqi, yang terus tegak di atas kebenaran. Maksudnya karena sedikitnya para jamaah. Berarti ini menunjukkan bahwa para pembela kebenaran itu sedikit. Yang banyak itu manusia rame-rame kepada mengusung yang salah, mengusung yang sebenarnya tidak benar, yang curang diusung, yang culas diusung, yang suka merampas kedaulatan diusung begitu. Yang benar sedikit, sudah dikatakan oleh Rasulullah. Tapi apapun yang terjadi, jangan sampai diri kita tidak berpihak kepada yang benar para jamaah. Karena hanya yang benar inilah yang akan mengantarkan kita kepada kebenaran yang hakiki, yang akan mengantarkan kita keselamatan di dunia, keselamatan di akhirat nanti, dan yang akan menjadikan kita membuka pintu surga Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita ngikutin hawa nafsu, awas, ingat, hawa nafsu itu kecenderungannya apa? Kecenderungannya membawa kita ke neraka. Seorang salaf mengatakan, khalaqallahu almalaikata ukulan bila syahwatin. Allah Subhanahu wa taala menciptakan para malaikat dengan akal sehat, tanpa hawa nafsu. Sehingga malaikat itu taat, benar, 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 selalu menjalankan perintah, menjauhi larangan, sehat selalu. Wa khalaqa al-baha'ima syahwatan bila ukulin. Dan Allah menciptakan binatang hanya dengan ada hawa nafsu tanpa akal. Kita lihat binatang para jamaah, makan, minum, kawin, serudukan, tidur. Makan, minum, kawin, serudukan, tidur. Besoknya makan, kawin, serudukan, minum, tidur. Ya begitu binatang itu. Terus 24 jam ya itu-itu saja. Makan, minum, kawin, serudukan, tidur. Tidur pun masih kemul-kemul, masih makan. Itu binatang. Allah menciptakan binatang hanya ada hawa nafsu, tanpa akal sehat. Wa khalaqa ibna adama, dan Allah menciptakan manusia, wa rakkaba fihi, dan mencampur aduk padanya, al-aqla was-sahwata, antara akal dan hawa nafsu, diletakkan oleh Allah dalam satu wadah di dalam diri manusia. Wallahi, setiap hari bertengkar, setiap detik bertengkar. Terkadang akalnya dominan sehingga jadi orang yang bijak, terkadang hawa nafsunya yang menang sehingga sudah tua makin jadi. Sudah tua tingkah lakunya kayak anak kecil. Karena ada pada diri kita al-aqlu wasyahwatu, akal dan hawa nafsu. Dalam satu tempat, kadang di atas, kadang di bawah. Karenanya dikatakan, faman ghalaba aqluhu syahwatahu iltahaqa bil malaika. Barang siapa yang akal sehatnya mendominasi hawa nafsunya sehingga hawa nafsunya bisa diarahkan oleh akal sehatnya, maka iltahaqa bil malaika, mencapai derajat para malaikat. Sehingga jadi manusia bijak, jadi manusia yang menjadi rujukan, bijaksana, penuh hikmah hidupnya. Nah ini, apa yang dilakukan serba positif, berbuah,
bermanfaat. Waman ghalaba syahwatuhu aklahu iltahaqo bil bahaimi. Barang siapa yang hawa nafsunya lebih dominan daripada akal sehatnya, maka dia akan mencapai derajat hewani. Subhanallah. Itulah manusia. Dan itulah bahayanya hawa nafsu, para jamaah. Pada diri kita ada hawa nafsu. Waspadailah hawa nafsu. Pada saat pertama kali Allah menciptakan surga, maka Allah berbicara kepada Jibril, ya Jibril, idhab fanzur ilaiha. Pergilah kamu Jibril, lihatlah kepada surga. Ketika pertama kali Allah menciptakan surga, fadhahaba fanadhara ilaiha. Lalu malaikat Jibril pergi melihat surga yang pertama kali. Summa roja'a faqala. Kemudian Jibril kembali kepada Tuhannya dan berkata, ai Rabbi wa izzatika, wahai Tuhanku demi kemuliaanmu, la yasma'u biha ahadun illa dakhalaha. Tidak ada seorang pun yang mendengar tentang surga melainkan pasti dia akan memasukinya. Lalu apa yang terjadi, para jamaah? Allah jadikan surga itu dikelilingi dengan perkara-perkara yang dibenci oleh hawa nafsu manusia. Ya kayak ngaji begini kan, hawa nafsu kita kalau gak dipaksa gak ngaji kita. Membela kebenaran itu kalau gak dipaksa gak akan dibela. Tapi kejahatan meskipun berlumuran darah akan dibela mati-matian. Itu contoh. Maka kemudian Allah jadikan surga itu dikelilingi perkara-perkara yang dibenci oleh hawa nafsu manusia. Lalu kemudian Allah berfirman kepada Jibril, idhab fanzur ilaiha, wahai Jibril, pergilah kamu dan pergilah dan lihatlah dia. Maka malaikat Jibril pergi dan melihat surga yang kedua kalinya. Ternyata sudah dikelilingi oleh perkara-perkara yang tidak disukai oleh hawa nafsu manusia. Maka kemudian Jibril kembali kepada Tuhannya dan mengatakan, ai Rabbi wa izzatika, wahai Tuhanku demi kemuliaan, demi kemuliaanmu, inni khasitu an la yadkhulaha ahadun. Sesungguhnya aku takut kalau tidak ada seorang pun yang akan sudi memasukinya. Kemudian Allah menciptakan neraka. Akan saya teruskan sedikit. Lalu Allah berfirman kepada malaikat Jibril, idhab fanzur ilaiha, lihatlah dan tengoklah dia. Maka yang pertama kali dilihat oleh Jibril, neraka itu tempat yang sempit, penuh, sesak, dan ada api, panas. Maka Jibril kembali kepada Tuhannya dan mengatakan, ai Rabbi wa izzatika, demi kemuliaanmu, la yasma'u biha ahadun fayadkhuluha. Tidak ada yang mendengar tentang neraka seorang pun lalu dia akan masuk. Kenapa? Sempit, penat, ada siksa lagi. Lalu apa yang terjadi, para jamaah? Pada yang kedua kalinya itu Allah jadikan neraka itu dikelilingi oleh perkara-perkara yang disukai, yang diminati oleh hawa nafsu. Menyenangkan, masya Allah, senang. Ada tamu undangan, happy, masya Allah. Makan-makan, ada ini dan itu, senang. Allah jadikan pada yang kedua kalinya neraka itu dikelilingi oleh perkara-perkara yang disukai oleh hawa nafsu. Maka Allah berfirman kepada Jibril, Jibril pergilah dan lihatlah yang kedua kalinya. Lalu dilihat oleh Jibril, neraka sudah seperti itu, dikelilingi oleh perkara-perkara yang disukai oleh hawa nafsu manusia. Sehingga Jibril berkata, wa izzatika, demi kemuliaanmu, inni khasitu an la. Artinya sesungguhnya aku takut kalau tidak seorang pun yang selamat darinya, kata Jibril. Wallahi, para jamaah, inilah tentang hawa nafsu. Karena itu, para jamaah, mari kita jalani hidup ini di atas jalan yang benar. Kita jadikan Islam yang kita ikuti Islam yang benar, yang bersumber dari Al-Quran dan As-Sunnah. Mari kita jadikan diri kita, keluarga kita, kita dorong semangat agar semangat mencari ilmu dan membaca ilmu, agar
hidup kita selamat di dunia dan selamat di akhirat nanti. Sehubungan dengan habisnya waktu, semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa menunjukkan kita ke jalan yang benar. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita bangsa Indonesia bangsa yang diridhai olehnya. Amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.